semua selesai. Okay. Selesai perlawanan untuk minggu kedua. Dan sebelum itu Azlan, kita nak imbas kembalilah pemain terbaik untuk setiap posisi yang minggu ini pilihan. Bukan, minggu yang pertama kita umum minggu ni. Maafkan saya. Okay, tekong. Dan tekong siapa tekong? Tekong jatuh berjering. Izurin. Pahang Memers. Dia bersaing hebatlah dengan Syairul Sri, tapi sebab konsistennya berdasarkan statistik, Izurin tekong terbaik. Feeder. Siapa feeder? Aidil Aiman Kelantan. Aidil Aiman Kelantan Warriors. Apik kanan. Oh, favorite bukan Azlan Mubin tau. Bukan Azlan Mubin. Apa? Azlan Alia. KL Tanda. Tahniahlah kepada semua. Okey, yang pertama kali terima kasih kepada sponsor yang alhamdulillah lah. Pertama kali alhamdulillah saya dapat. Sebenarnya saya tak sangka yang saya dapat. Sebab saya punya momentum untuk killer ni banyak kelemahan lagi. So, kalau nak dapat tu, dapat yang semalam tu alhamdulillah rezeki saya. So, next time saya akan buat yang terbaik lagi untuk meningkatkan prestasi saya sendiri lah. Kita nak berikan tumpuan juga apa yang berlaku perlawanan hari pertama. Saya fokus perlawanan Penang lawan Negeri Sembilan. Okey, perlawanan ni memang saya dapat rasakan Negeri Sembilan bangkitlah. Walaupun minggu pertama hanya berasa satu perlawanan, dalam keseluruhan saya boleh katakan game itu ialah game terbaik Negeri Sembilan Antlers kerana percaturan bijak terutamanya di penghujung set ketika mereka menang set kedua. Saya ingat lagi ketika Syami masuk tapi hujung untuk defend dan untuk servis dia tukar masukkan Pokse. Dan akhirnya menang straight set 2-0 mudah untuk Negeri Sembilan Antlers. Padu kami untuk mencari mata kemenangan menerusi ace. Dan itu dia. Saya sekali nak buat juga. Mata kemenangan diperolehi menerusi lipasan. Alhamdulillah pada malam ni Negeri Sembilan beroleh kemenangan. Kerana kalau kita lihat tadi dalam set yang pertama mungkin kita nampak ada kelonggaran, tapi dengan teknikal ataupun nasihat daripada jurulatih dan pihak pengurusan, pemain-pemain membuat satu tindakan yang baik di dalam court untuk menambahkan lagi keyakinan di set pertama lah. Kemudian yang set kedua juga kita samakan rhythm ataupun momentum untuk memastikan kemenangan hak milik Negeri Sembilan Antlers. Okey, untuk set pertama kita kerugian dari segi rejaman. Di situ kita kerugian 6 poin. Kemudian rejaman tidak mati dan juga rejaman blocking daripada pihak lawan. Itu yang memberi kemenangan faktor utama kepada Negeri Sembilan Antlers. Berbanding dengan Penang Black Panthers, kita gagal mencuri mata melalui rejaman. Itulah faktor pertama di set yang pertama pada perlawanan Penang Black Panthers dan juga Negeri Sembilan Antlers. Dan kalau di set yang kedua, saya melihat rentak permainan Penang Black Panthers agak kocak-kacir dan di situ semangat untuk mengejar sudah ada ketinggalan dan ini memberikan kelebihan semangat juang kepada Negeri Sembilan Antlers melalui hadangan daripada Imei dan juga tackling yang begitu baik daripada Negeri Sembilan Antlers dari segi covering dan juga pertahanan. Ini yang faktor kedua yang memberikan kemenangan kepada Negeri Sembilan Antlers berbanding dengan Penang Black Panthers. Itu pilihan Azlan. Hari kedua. Pilihan Elis untuk hari kedua pula. Perlawanan di antara Perak Bison dan juga KL Tanda. Okey, untuk Perak Bison minggu ini mereka hanya menggunakan polis. Menggunakan siapa? Fazil. Disebabkan Amirul Ramadan mengalami kecederaan. Tapi tak apalah sebab walaupun hanya menggunakan satu saja apik kanan, tapi diorang dapat berikan aksi yang terbaik walaupun tewas kepada pasukan KL Tanda. Memang pasukan KL Tanda keupayaan mereka memang tidak boleh dinafikan lagi lah. Semua memang padu, yang main padu, yang backup pun padu. 17 mata akhir. Andai servis Mio ini mampu dijawab oleh regu KL Tanda, ia akan membawa sesuatu yang tidak diinginkan oleh mereka. Dan itu dia Azlan Alias mengakhiri cabaran Perak Bison. Perlawanan hari ini saya nampak agak simbang. Cuma pada set yang pertama tadi kita lihat
pasukan Perak Bison ni masih lagi tercari-cari dan teragak-agak, terutama dari segi tekong. So mereka dah gunakan dua tekong. Kemudian pada set yang kedua, saya nampak bila kemasukan tekong yang kedua, Firdaus itu dapat banyak membantu pasukan Perak dengan mengucang-acirkan pertahanan daripada pihak Kal Tanda. Tetapi walau bagaimanapun, mungkin bila regu Kal Tanda ni dari segi hubungan mereka, saya rasa mereka dah season yang dah biasa dengan permainan, jadi saya nampak mereka boleh apa, absorb suasana lah, serasi. Sebenarnya kita Perak Bison berhadapan dengan pasukan yang dibarisi oleh pemain kemasaan, dan kita pun turun sebagai underdog pada hari ini, dan pemain-pemain pun dah berusaha dengan yang sebaik mungkin. Okey Azlan, dan kita pun masih kita pun beri pujian kepada pemain-pemain dapat memberi saingan kepada pasukan KL Tanda pada hari ini. Saya setuju dengan Elis. Kemudian hari terakhir kemuncak penutup hari ketiga, Johor lawan ATM Garden. Okey, untuk perlawanan ni inilah bolehlah janji game lah. Untuk game ni yang terbaik untuk ATM Gardens. Inilah sebenarnya aksi mereka. Kita nampak meriah, happening, confident, terutamanya Hairul Azizi. Itu yang meletakkan mereka menewaskan pasukan Johor Tinggi. Tapi Johor Tinggi inilah kekalahan yang pertama. Dengan kekalahan ni, saya tengok lebih seimbang lah untuk perebutan top 4. Kecuali apa? Pasukan KL. Perhatikan bersama. Azizi. Oh baik. Muklis akan disambung, dibiarkan bola keluar daripada Johor Tigris. Kalau kita lihat daripada segi prestasi kedua-dua pemain agak seimbang, tapi walau bagaimanapun saya rasa pasukan ATM Guardian memang berhak untuk mengulangi perlawanan pada malam ini kerana mereka telah menunjukkan satu prestasi yang lebih baik dan lebih konsisten. Manakala bagi pasukan Johor Tigris, kami telah melakukan beberapa errors yang tak sepatutnya kami lakukan. Itu adalah salah satu faktor pemisah di antara pasukan Johor Tigris dengan pada pasukan ATM pada malam ini. Sekali alhamdulillah, syukur. Sebenarnya kalau nak ikutkan 4 game sebelum ni, Johor tak pernah tewas. Semua harapan saya untuk game pada malam ni, saya minta komitmen daripada pemain untuk mengeluarkan apa yang diorang ada. Itu yang lebih penting. Tapi dengan keputusan menang straight set, bagi saya satu bonus lah bagi ATM. Disebabkan kalau ikutkan game sebelum ni, kami belum sampai tahap permainan yang kami ada. Itulah. Tapi saya percaya masih lagi akan berlaku pencabar ataupun cabaran dalam minggu berikutnya. Nak tahu apa akan berlaku untuk minggu keempat? Jangan lupa bersama dengan kami di ESO Arena Elis. Jumpa minggu depan, Jumaat, Sabtu. Tapi jangan lupa PM. AM, Rabu, 3, 4 dan 10.30 malam. Terbaik!